Halo, selamat datang di channel saya kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyelesaikan quest reputasi Fontaine yang judulnya Permainan Memancing. Nah, sebelum kita memulai menyelesaikan reputasi permainan memancing, yang pasti kalian harus menyelesaikan terlebih dahulu quest Arkonnya sampai di bagian ini. Bagian yang terakhir pokoknya chapter 4 bagian 2 kalian harus menyelesaikan dulu. Nah, kalian juga harus menyelesaikan quest dunia warna-warni kurno, dunia mimpi dan tembikar itu. Nah, untuk mencari di mana lokasinya, kalian langsung aja teleport ke sebelah sini, ke underground sini. Langsung aja teleport untuk menyelesaikan quest permainan memancing. Nah, langsung aja kalian ke sini. Lurus, jalan kaki lurus, terus belok kiri. Belok kiri, nah kalian temui NPC yang namanya si, itu loh yang lagi mancing itu. NPC namanya Iara. Nah, langsung kita kasih tanya. Kita tinggal ikuti saja percakapan nih sampai selesai. Oke, kita disuruh lempar umpan. Lempar umpan, setelah itu bicara ke Iara lagi. Ada monster kita kalahin ya. Oke, setelah monster dikalahkan, langsung kita bicara ke Iara lagi otomatis. Setelah habis itu, kita tinggal ngomong sama Iara terus sampai selesai. Tunggu sampai selesai. Dah, tada. Sudah mendapatkan 20 primogem dan komponen aneh. Nah, ini memang tidak muncul ya untuk questnya. Kita langsung lihat aja di reputasi Fontaine. Harusnya sudah bisa diklaim. Kita cek ya, apakah sudah selesai? Harusnya sih sudah ya. Soal di sini sudah muncul reputasi Fontaine-nya. Oke. Tinggal diklaim. Tada, permainan mancing sudah selesai. Gitu paling untuk video kali ini, kita tinggal klaim aja ya. Ambil dapat 20 reputasi Fontaine, lumayan bisa buat nambah-nambah level reputasi di Fontaine. Gitu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa kalau suka subscribe, like, boleh. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Bye bye, sampai jumpa di video-video selanjutnya.